Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum memulai ibadah, ada baiknya jemaat Grow Center Church hadir 15 menit sebelum waktu ibadah untuk menyaksikan program ini dulu. Karena ini dulu akan membagikan informasi update terkini di dunia dan membagi kebahagiaan sehingga jemaat bahagia hahaha dan sukacita tatata dan dalam nama Tuhan Yesus bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan berita terkini dari ini dulu yang akan dibawakan oleh host cantik paripurna hari ini. Shalom Jemaat Grow Center Church. Saya Mega, host dari ini dulu. Bagaimana kabarnya jemaat seminggu ini? Pasti luar biasa. Saya mau satu kata yang mendeskripsikan satu minggu ini. Silakan tulis di chat box. Tidak, saya tidak akan melanjutkan berita hari ini. Saya masih menunggu. Baik, sudah ada satu yang menulis. Langsung saja ke berita pertama. Berita pertama yang lagi panas-panasnya di Indonesia, yaitu Kejaksaan Agung terbakar. Terkait berita tentang Kejaksaan Agung terbakar, banyak teori-teori konspirasi yang bermunculan. Dikarenakan ternyata bukan pada saat ini saja atau bukan pertama kalinya Kejaksaan Agung terbakar. Ya, riset membuktikan bahwa pada tahun 1979 terjadi kebakaran juga di Kejaksaan Agung. Kemudian yang kedua, ada bom di kamar mandi. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Kejaksaan Agung. Yang membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di Kejaksaan Agung? Mungkin ada permainan, kita tidak tahu. Meskipun dokumen-dokumen hilang, tapi cintaku padamu abang tidak hilang. Halo. Ya, siap-siap. Nanti malam kita bakar. Siap, oke. Okay. Sudah siap kok. Apa kabarnya? Ya, oke. Halo. Gimana? Udah? Oke, udah datang dagingnya ya. Oke, bagus. Berarti tinggal... ada semua berarti ya? Daging, sayur, aman. Oh. Oke. Ntar malam kita bakar-bakar ya. Pantap. Di rumah gua kan? Ya. Oke. See you soon ya. Bye-bye. Tampak mencurigakan. Tetapi yang bersangkutan ternyata mau berbuktian. Pemirsa, di masa-masa seperti ini, lebih baik jangan berasumsi, apalagi menyebarkan teori-teori konspirasi yang belum tentu benar. Seperti yang biasa tersebar di grup-grup bapak-bapak, RT, ataupun grup ibu-ibu arisan. Mohon bersabar, ini ujiannya. Mohon bersabar. Biarkan polisi dan pihak yang berwenang melakukan investigasi. Berita selanjutnya datang dari dunia hiburan tanah air. Teater tanah air belum dibuka sampai hari ini. Akibatnya, banyak penayangan film yang terpaksa ditunda. Selain Kejagung yang terbakar, ada juga yang lainnya yang terbakar, yaitu Harapan Muda-Mudi Om,
tante dan kakak-kakak sekalian untuk segera nonton bioskop. Tentunya di bioskop kesayangan Anda. Ya, tuh, cancel lagi bukaan. Aduh, saya tuh gak habis pikir ya. Dulu tuh saya tuh habis gereja. Saya tuh bisa banget gitu, me time, tea time, sama keluarga, sama temen, sama pacar, sama mantan. Langsung nonton gitu, turun ke lantai 2, nonton di bioskop. Kangen banget loh ritual-ritual kayak gitu, kayak simple banget, tapi kangen banget. Yang selama pandemi ini, saya gak bisa ngasih. Itu juga buat cuman. Nah, ada gak sih kegiatan-kegiatan jemaat yang kangen banget? Yang gak bisa dilakukan selama pandemi ini. Boleh diketik di bawah chat box. Nah, kita merasakan juga semua rinduan. Rindu banget. Aduh, bosen nonton gitu doang nih. Nonton film yuk, nanti malam. Mau dibuka bioskop? Belum buka bioskop, di kamar aja. Jam 7. Yuk. Boleh, boleh. Iya, gimana? Jadi nonton gak? Ayo, sini, sini. Mana tiketnya? Tiket. Lalu deh. Nih, buat apa sih tiket? Kayak kita nanti bioskop. Kapan bioskop? Sabar ya. Pemirsa harap bersabar. Semua indah pada waktu. Ibadah sudah mau mulai. Ini dulu pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi gak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya, dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok gak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka. Mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling.
atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib, sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya, sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saudara yang berada di rumah-rumah, baik yang ada di Jakarta, Manado, Bekasi, dimanapun. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa yang sedang mengikuti online service bersama kami. Tentu saya percaya semua sehat dan baik keadaannya. Amin Saudara. Di Amsal 16 ayat 20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya harap kita semua semakin percaya kepada Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu kalau saudara mau berbahagia, jangan lupa terus berpegang teguh sama Tuhan sendiri. Saudara, saya mau tanya nih, siapa yang ikut Encounter Night pada hari Kamis lalu? Ayo, yang ikut boleh tulis saya di chat. Ya, saya percaya semua diberkati, semua mengalami encounter night dengan Tuhan. Karena kita sudah rindu memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama tentunya. Amin. Oh, that's so good, Lia. Dan kita sedang dalam satu series pengajaran mengenai strong and healthy relationship. Yaitu hubungan yang sehat dan kuat. Saya percaya hari-hari ini gereja kita bukan hanya sehat dan kuat secara roh, jiwa, dan tubuh, tapi hubungan kita
juga harus sehat dan kuat. Minggu yang lalu kita diberkati sungguh oleh Pastor Ona, bagaimana belajar antara hubungan yang sehat antara gereja dengan kota, di mana engkau dibuang, tanda kutip, engkau harus mengusahakan kesejahteraan kotamu. Dan pada hari ini, Lia, kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang dahsyat, my good friend, dan dia dikenal sebagai Pastor Culture of the Culture. Dia yang paling keren banget, dan dia lose 12 kilo lebih. Dia badannya sehat banget. The one and only senior pastor dari FLC, Forward Living Church, yaitu Pastor Joshua Supit. Yeah. Wah, excited bro untuk mendengarkan Pastor Joshua the first time di Grow. Dan dia akan mengajarkan hari ini strong and healthy relationship antara gereja dengan dunia. Supaya kita gak kikuk, gak merasa bingung kalau kita menghadapi dan kita ada di tengah-tengah marketplace. Saya percaya Anda akan diberkati sungguh. Lia, ada pengumuman untuk hari ini, silahkan. Pada minggu depan, pada tanggal 6 September 2020, tetap dapat diikuti secara online streaming melalui growcenter.online pada pukul 10.30, jam 1 siang, 3 sore, dan 5 sore. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Karena itu, saudara diminta untuk menyiapkan roti atau biskuit sebagai lambang tubuh Kristus, serta sirup atau teh sebagai lambang darah Kristus. Rumah doa diadakan kembali secara online pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 10 pagi. Karena itu saya menghimbau, ayo kita ikut rumah doa dengan mendaftar via WA di 0819-55-888-99. Dan seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Tetapi KUL tetap dapat dilakukan secara online. Dan tak hentinya kami mengucap syukur untuk generous heart dari Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bagi Grow Center Church. Yes. Karena itu persembahan tetap dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu maupun melalui transfer bank yang ada. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082-110-710-277. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you so much, Lia. Dan jangan miss church minggu depan. Saya tahu ini masuki bulan September, minggu yang pertama. Setelah perjamuan kudus, nanti kita masih dalam seri relationship yang akan dibawakan oleh the one only Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC. Akan ada minggu depan bersama dengan kita, excited bersama Coach Jeff. Dan saya percaya kita akan siap memuji Tuhan. Are you ready, girl? Yeah. Excited untuk have my two daughters, Elaine and Ines akan memimpin dengan luar biasa. Elaine, it's gonna be your last Sunday this year. Have a good trip home to Seattle. Senang sekali lihat Vincent kembali. Woo! Luar biasa. Happy birthday. Happy birthday. Makin muda, makin kelihatan seperti Mr. Mohede. Begitu. Oh, wow. Okay, Christmas everybody. So saya percaya kita siap akan memuji Tuhan. Dan this first song request you untuk ikut nari bersama-sama dengan kita. So let's go around with Grow. Come on. Woo! Mama Grow Center Church. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Sebab kasih Tuhan ada di sekitar kita. Kasihnya sungguh nyata. Amin. Hey. All around, all around. Everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look.
look, your love is all around. Everywhere I 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 look, your love is sing it with me. All around, all around. Tuhan, Kau hebat, kasih-Mu selalu berada bersama kami. So we want to worship You with everything that we have. Thank You, Lord. Thank You, God. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Dances my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. And how great Thou art. With humble adoration,
Yeremia, Tuhan Yesus,
Yesus buat kemuliaan namamu. Kiria bala 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 bala. Terima saat ini kami memberdoa Tuhan Yesus buat negara kami Tuhan, bangsa kami. Diberkatilah tanahnya Tuhan, diberkatilah airnya, diberkatilah airnya Tuhan, diberkatilah desa-desanya, diberkatilah kota-kotanya Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus buat pemerintahan negara kami ini Tuhan Yesus, kiria bala 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 bala. Buat presiden kami Tuhan Yesus, buat wakilnya, jajaran pemerintahnya Tuhan Yesus dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada-Mu ada buat mereka Tuhan Yesus, untuk memimpin negara kami ini Tuhan Yesus. Terlebih untuk masalah ekonomi dan keamanan Tuhan. Kiria bala 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 bala. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus selama pandemi ini Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dan biarlah nanti firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah kami bukan cuma pendengar Tuhan, namun pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih apapun keadaan kami saat ini Tuhan Yesus, biarlah tetap bahwa kami bisa mampu melakukan amanat agung-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. I'm a church by somebody else, through somebody else. Come on, to every nation, every tongue, every nation, every tongue. Tuhan akan percaya, setiap suku, setiap bangsa akan menyembah Kau Tuhan. God, every nation will worship You, Jesus. Come on, go stand up, somebody else, somebody else. Karalaba, shandaralaba. Sama-sama layak Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepada-Mu, amin, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Bisakah kita di rumah-rumah sambil gandengan tangan? Kalau mau dengan keluargamu saat ini, kalau engkau sendirian saat ini, biar engkau bersatu dengan keluarga rohanimu saat ini, dimanapun engkau berada. Dan kita akan katakan pujian ini, layaklah segala keluarga sujud kepada-Mu ya Tuhan. Come on, sing this chorus one more time. Haleluya. Layaklah segala keluarga sujud kepada-Mu. God bless every family. God bless you, the family of God. Amen. Layak disembah. Layak disembah.
layak disembah, layak disembah. Wow, hadirat Tuhan begitu kuat saya rasakan. It's flowing to your home. Sedang mengalir ke dalam rumah-rumahmu, kendaraanmu, di depan gadget. God love you. God's Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, sungguh-sungguh. Jangan pernah doubt, jangan pernah ragu kasih Tuhan padamu. So, siapkan hatimu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Strong and healthy relationship antara kita dengan dunia di luar sana. So let's welcome my good friend, the culture pastor, senior pastor of Forward Living Church, the one and only Pastor Joshua Supit. Come on, berikan tepuk tangan, bro, untuk Pastor Joshua. Take it, bro. God bless. Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tentunya dari saya bersama dengan istri Alena memberi salam hangat secara khusus untuk Pastor Andi, Pastor Lia, dan semua leaders di Grow Center Church. Dan tidak lupa tentunya semua keluarga besar jemaat Tuhan di GC. Saya percaya bukan kebetulan kalau kita boleh ada merayakan Sunday Service online hari ini. Semua karena anugerahnya. Saya mengajak kita semua tidak berhenti percaya, tetap hidup sebagai murid, sebagai anak-anak Yesus yang punya harapan, yang punya keyakinan, dan gairah untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Di minggu ini, Tuhan titipkan satu tema di mana Dia akan berbicara kepada kita semua, yaitu healthy relationship between church and the world, hubungan yang baik antara gereja dan dunia. Tentunya kita, dunia, sedang mengalami waktu yang tidak mudah di masa pandemik ini. Setiap kita ada dalam pergumulan, kesusahan, teriakan, juga tetesan air mata. Tapi saya berdoa dan saya percaya, kita semua yakin, Tuhan Yesus kita tidak pernah lepas tangan atas kita. Itulah kenapa Dia mau berbicara secara khusus, secara jelas, supaya kita mengerti bagaimana kita bisa mengakhiri bulan ini dan menyiapkan diri untuk masuk di bulan yang baru, sehingga kita tetap percaya apapun musim dan yang sedang terjadi di kehidupan kita, hidup kita akan tetap dipakai oleh Dia. Hidup kita tetap ada di dalam rencananya. Doamu, harapanmu, cita-citamu, bahkan seluruh kegiatan aktivitasmu, tidak ada yang kebetulan untuk kita hidupi saat ini. Saya berdoa biar firman Tuhan membantu kita semua, supaya kita hidup tetap tidak melanggar firman-Nya, tidak melanggar kehendak-Nya, tidak membuat Bapa bersedih, tapi segenap kehidupan dan keluarga kita setiap hari menyenangkan Tuhan lebih daripada apapun. Sebelum kita lebih lanjut, yuk sama-sama saya ajak kita berdoa, satukan hati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada, bahkan di minggu terakhir bulan Agustus ini, semua karena cinta-Mu yang luar biasa. Bapa, kami perlu Engkau lebih daripada apapun. Waktu kami akan mengakhiri bulan ini dan menyiapkan diri masuk di bulan yang baru, kami gak berani berjalan melangkah kalau Engkau tidak di depan kami. Berfirmanlah, sampaikan apa yang Engkau ingin kami terima. Di dalam hikmat, di dalam pengertian, di dalam petunjuk-petunjuk-Mu. Doa kami biar hidup dan keluarga kami hari demi hari, kami gak mengecewakan-Mu. Kami gak menyakiti hati-Mu. Tapi kami bisa selalu setia, taat, dan menyenangkan Engkau lebih daripada apapun juga. Roh Kudus, aku berdoa biarlah dimanapun gereja-Mu, anak-anak-Mu berada, bantu supaya setiap firman menjadi benih yang tertabur
di tanah yang baik, dan akhirnya bisa bertumbuh, juga berbuah. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kami siap diberkati, dan kita yang siap diberkati dan menerima firman. Sama-sama yuk kita semua katakan, amin. Seperti tadi saya katakan, tema hari ini adalah healthy relationship between church and the world. Hubungan yang baik antara gereja dan dunia. Penting buat kita untuk bisa menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan tentang tema ini. Supaya waktu kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita, kita tetap bisa hidup di dalam rencananya. Sekalipun di masa pandemik ini, bukanlah menjadi alasan untuk kita hidup di luar kehendak, di luar rencana, apalagi bertentangan dengan firman-Nya. Saya berharap apapun yang Anda terima hari ini, dimanapun Anda berada menyaksikan online service ini, kita semua bisa belajar sesuatu. Ada kekuatan, ada hikmat, ada pengertian-pengertian ilahi, hal-hal yang baru yang kita bisa terima, yang menuntun kehidupan kita selanjutnya. Di dalam mana? Di dalam terang Tuhan. Nah, saya mau ajak kita sama-sama buka Alkitab. Izinkan saya menyampaikan satu bagian firman dari Injil Matius 5. Dan saya akan bacakan dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ini berbicara seperti apa yang tema kita terima. Hubungan yang baik antara gereja dan dunia. Firman berkata demikian, pengaruh baik kalian di dunia ini dapat digambarkan seperti garam dalam makanan. Waktu memasak, setiap orang senang mencampur sedikit garam ke dalam masakannya. Tidak ada orang yang mau mencampurkan pasir ke dalam makanan, karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti garam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi seperti pasir. Karena itu hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam. Kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi kamu seperti kota di ayat 14 yang terletak di atas bukit. Terangnya itu bersinar dan kota itu tidak bisa, perhatikan, disembunyikan. Begitu juga ayat 15 dikatakan, begitu juga tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi. Benar kan ya? Supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Jadi ada fungsinya, ada tujuannya. Dan yang ke-16 dikatakan, begitulah hendaknya terangmu menyinari orang lain. Ya, ini menjadi apa? Ini menjadi seni kehidupan kita, menjadi tantangan kita. Bagaimana di tengah-tengah dunia mengalami kesusahan, bahkan kita sendiri kok. Ya, ada multiplikasi pergumulan yang sedang terjadi. Tapi percayalah, Tuhan ingin berbicara dengan sangat jelas kepada Anda semua hari ini. Bahwa hidupmu, keluargamu tetap akan dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Supaya seluruh bisa terima hari ini. Tentang apa? Hubungan yang sehat antara gereja dan dunia. Kita berkata begini, biar orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan, lalu memuliakan Bapakmu di surga. Menjadi kebanggaan dan kehormatan, jika lewat hidup kita, dia dipermuliakan. Bahkan menjadi kehormatan tentunya. Jika lewat hidup kita, ada orang-orang lain yang bisa mengenal, bahkan ingin lebih tahu lagi tentang Tuhan kita Yesus. Dan kita harus percaya, kita mau dibawa oleh Yesus, ada di dalam bagian itu. Jadi saya mau sampaikan kepada gereja Tuhan, Grow Family, percayalah hidupmu sampai detik ini tidak sia-sia. Tuhan tahu tetesan air matamu. Tuhan tahu kok kesedihanmu, Tuhan tahu teriakanmu. Tapi Tuhan izinkan saya ada di sini untuk memberi saudara kekuatan, keyakinan. Supaya apa? Jangan ada di antara kita, Anda juga saya, yang menyerah. Yang putus asa.
yang mulai merasa atau memakai perkataan saudara, memperkatakan hal-hal yang negatif, yang pesimis. Dan Anda mulai menjelek-jelekan keadaan, bahkan menjelekan dirimu sendiri. Jangan, hindari itu semua. Karena kita berkata, rahmatku baru setiap hari, saya berdoa lewat pujian, bahkan lewat keseluruhan online service ini. Anda menerima berkat ilahi, berkat rohani yang terbaik, dan saya percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Yesus. Terima, terima mujizat Tuhan, terima mujizat yang melepaskan, yang menyembuhkan, yang memerdekakan. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali bawa diri kita seutuhnya, membawa identitas diri kita seutuhnya selanjutnya di tengah-tengah dunia yang sedang kita jalani. Hubungan yang sehat antara gereja dan dunia itu penting banget untuk bisa kita pahami. Kenapa? Karena gereja dan dunia itu bicara dua pengaruh yang bisa membuat perbedaan di kehidupan seseorang. It doesn't matter jika itu positif atau negatif, tapi kita mesti paham, kita sebagai gereja Tuhan itu bisa membuat perbedaan. Demikian juga dengan dunia. Makanya jika kita yang adalah gereja Tuhan hidup di dalam dunia, kita harus bisa mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini dengan benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita, termasuk di tengah-tengah setiap tanggung jawab dan aktivitas-aktivitas kita. Diperlukan apa? Sinergitas, ya, hubungan yang baik, hubungan yang otentik, hubungan yang real, hubungan yang sehat. Sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita tidak perlu menghidupi kehidupan orang lain, impian orang lain, cita-cita orang lain, budayanya orang lain. Enggak. Kenapa? Karena kita semua punya keunikan. Keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan tantangan kita aja punya keunikan. Kita bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tapi semua bisa kita alami, tapi tujuan Tuhan adalah untuk apa? Mendewasakan, untuk mendidik, untuk memurnikan. Jadi sebenarnya, tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita. Jika kita percaya bahwa kemenangan di atas kayu salib yang Yesus berikan adalah kemenangan total buat kita. Makanya jangan kehilangan semangat. Saya mau ajak hari ini, miliki gairah, miliki semangat, dan lihat hidupmu bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, dan berkat besar di dalam dunia ini. Pertanyaannya, kenapa diperlukan hubungan yang sehat? Pertanyaannya, kenapa sih diperlukan hubungan yang baik antara kita nih, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, murid-muridnya, dengan dunia yang kita hidupi? Kenapa sih perlu sebuah hubungan yang sehat? Karena begini, healthy things grow. Sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Growing things change. Changing things challenge. Semua kita perlu tantangan. Dan tantangan itu dimulai dari perubahan. Challenging things drive us to God. Trusting God leads to obedience. Obedience, ketaatan, leads to health. And healthy things again grow. Sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Tapi yes, ada proses, ada journey. Dan ternyata journey-nya emang gak mudah. Perlu perubahan. Itulah kenapa kita ada di adaptasi baru ini ya. Kita udah gak aneh ya. Dan saya percaya adaptasi-adaptasi baru ini juga akan berkelanjutan tentunya. Tapi it's okay. Selama membawa kebaikan buat kita dan orang lain. Tapi itulah proses kehidupan. And sometimes, the fact is, if you wanna grow, kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus taat. Anda harus bisa submit. Dan Anda harus mengizinkan hidup Anda bahkan lewat gereja lokal ini. Di bawah kepemimpinan yang baik dalam tuntunan Tuhan. Dengan Pastor Andi dan semua tim. Kita harus mau dituntun, dipimpin, kita harus belajar taat. Kita harus mengizinkan hidup kita punya ruang untuk apa? Untuk lewat gereja lokal kita, GC ini, hidup kita dituntun benar-benar kepada Yesus. Karena Yesus harus menjadi sumber pusat perhatian, bahkan yang terutama. Nih,
di kehidupan keseharian kita. Sekali lagi ya, di kehidupan keseharian kita. So, jangan pernah berpikir aku bisa hidup tanpa Tuhan hari ini. No, no, no. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya setiap jam di hidup kita. Dan ini menjadi tantangan kita dimanapun Anda saat ini sedang berjuang, berusaha, bahkan masih berharap, atau Anda lagi berdoa untuk sesuatu yang Anda inginkan terjadi di masa pandemi ini. Saya ingin katakan, jangan menyerah. Karena memang untuk bisa punya hubungan yang baik antara kita dengan dunia, kita perlu menjadi manusia yang dinamis. Dinamis itu artinya apa? Tidak takut perubahan. Kita harus bisa menjadi manusia apa? Yang maksimal. Ya, dunia mengalami kesusahan, tapi jangan lupa dong, Tuhan tidak pernah lepas tangan atas hidup kita. Jika kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya, pertolongan-Nya indah pada waktunya. Saya yakin kok, waktu Anda menyaksikan online service ini, Tuhan dari tadi udah bekerja di hidup Anda. Pesan saya, percaya, terima kuasanya, mujizat-Nya on the way di hidupmu. Dan waktu Anda percaya ini, Anda gak takut, Anda gak ragu, Anda bisa punya keberanian dan apa? Akhirnya apapun yang keluar dari hidup Anda dan Anda mulai lakukan, maksimal. Artinya tidak setengah-setengah, tetap memberi yang terbaik. Hal kita kan bilang, setia dengan yang kecil, perkara-perkara kecil. Kalau udah bisa dilihat, baik dan setia dengan perkara yang kecil, nanti jangan kaget, Tuhan kasih perkara yang besar. Masa pandemi adalah proses bagi semua umat manusia. Itu sebabnya terima proses momen ini menjadi hal yang baik untuk kita semua, bahkan keluarga, bahkan masa depan kita dimurnikan oleh Tuhan. Dan tentunya kita harus bisa menerima untuk percaya, bukan hanya hidup dinamis, maksimal, tapi terus memberi pengaruh, tidak berhenti menambahkan nilai. Itulah salah satu hal-hal yang menjadi dasar penting kenapa kita perlu punya hubungan yang sehat, hubungan yang otentik, hubungan yang real di diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan hari-hari ini di dunia ini. Dan saya mau bagi hari ini untuk kita semua, dan saya coba membantu mengingatkan diri saya lagi supaya kita semua bisa punya hubungan yang sehat sebagai gereja murid Yesus dengan dunia ini. Ada 3 kebenaran yang perlu kita tahu yang membantu kita bisa punya sinergi dan hubungan yang sehat antara kita dengan dunia. 3 kebenaran, 3 nilai kehidupan yang yes bisa dilakukan. Yang pertama adalah give an application. Selalu jalani dan beri hidup yang beraplikasi. Artinya apa? Jalani hidup dengan nilai dan teladan. Jangan hidup tanpa berbuat atau omdo, omong doang. No, lakukan sesuatu dengan konsisten, dengan komitmen, dan loyal, setia. Itu menandakan apa? Itu menandakan hidup kita tidak mati. Kita bisa hidup bergerak, grow, seperti nama gereja Anda. Grow Center Church. Sesuatu yang bertumbuh itu tidak diam, tapi selalu bergerak. Dan hal yang terbaik dari hidup kita sebagai murid-murid Yesus adalah waktu setiap hari hidup kita bisa berbuah. Gimana caranya? Hidup dengan memberi contoh. Give an application. Ada hal-hal yang bisa ditiru. Ada hal-hal yang bisa apa? Diaplikasikan supaya apa? Dimanapun kita berada, orang lain bisa merasakan bantuan kita. Orang lain bisa merasakan nilai-nilai yang keluar dari hidup kita dan membantu mereka, membuat hidup mereka lebih mudah, ada hal-hal yang membuat mereka menjadi tertolong karena kita. Dan pada akhirnya mereka bisa lihat kok, semuanya bukan tentang kita, because no one is perfect. Tapi mereka bisa melihat nilai kehidupan iman kita, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak putus harapan. Kita adalah orang-orang yang punya nilai juang. Bukan karena apa yang kita punya, bukan apa yang sedang terjadi dan dunia berikan kepada kita, tapi kita hidup oleh karena iman. Karena iman kita ada dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, hidup dengan memberi contoh. Beri aplikasi yang bisa ditiru, bisa dilakukan. Hal yang sama, waktu saya juga jalani kehidupan di masa pandemik ini, saya jalani dengan tujuan, ada misi. Saya bersyukur ada proses kehidupan secara fisik
saya lost weight waktu bulan Maret saya kita semua mulai PSBB, ke COVID ada. Saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menginspirasi hidupnya, bisa memberi contoh. Dan itu dimulai dari diri saya sendiri, secara fisik saya harus apa? Lose weight, karena lose weight, turun berat badan atau punya berat badan yang ideal, itu membantu keseimbangan hidup yang sehat. Untuk bisa apa? Punya imun sistem yang baik juga. Dan ternyata benar, saya turun secara bertahap, memaintain makanan, memaintain olahraga, dan sampai hari ini saya merasa hidup menyenangkan karena saya bersyukur fisik saya bisa sehat dan saya bisa standby dan siap untuk dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, nilai kehidupan kedua yang bisa membantu sinergi atau hubungan menjadi baik antara kita dengan dunia adalah as a question. Ini bicara apa? As a question atau berilah pertanyaan. Ini bicara tentang relationship. Ini bicara tentang apa? Intimacy. Penting buat kita jalani kehidupan kita, keseharian kita, dimanapun Anda berada, di komunitas, di pekerjaan, bahkan di tengah-tengah keluarga Anda. Nih, dengerin deh. Jangan hanya hidup bawaannya, pikirannya untuk diri sendiri. Jangan hanya fokusnya gimana caranya aku enak, aku puas, aku cukup, yang penting aku. Hindari semua niat-niat itu. Tapi belajar untuk hidup bersama. Belajar ada ruang di hati, di pikiran bahwa hidupku bukan tentang aku, tapi tentang bagaimana aku jadi berkat untuk orang lain. Dan orang lain bisa menikmati berkat di hidupku. Ini penting. Makanya nilai kedua yang perlu kita pahami bagaimana bisa punya hubungan yang sehat antara kita dengan dunia. Miliki ruang di hidupmu sehingga orang lain bisa menikmati berkat atau menikmati journey hidupmu sekarang. Artinya, it's okay. Libatin orang lain di impianmu. Libatin orang lain di kesenanganmu. Libatin orang lain di aktivitasmu. Libatin orang lain di mana? Di kesaksian-kesaksian hidupmu. So, jangan ambil sendirian. Karena waktu engkau diberkati, selanjutnya adalah engkau bisa jadi saluran berkat. Jadi jangan sampai ketahan, ketutup di kitanya. Akhirnya goalnya kita, gimana kita sehat untuk diri kita, gimana kita bisa melewati COVID untuk diri kita, bagaimana impian-impian doa-doa kita. No, itu semua baik. Orang perlu punya impian, orang perlu punya goal. Tapi apa gunanya keberhasilan kalau kita sampai di seberang, sampai di ujung, dan tidak ada orang lain, apalagi tidak ada keluarga bersama dengan kita. Yang terpenting bukan hasil. Hasil bisa berubah-ubah. Tapi yang terpenting bagaimana proses kita. Waktu kita hidup sebagai anak-anak Yesus. Ada komitmen, ada disiplin, ada tanggung jawab. Yang kita bawa tanpa ragu. Kita bawa dengan penuh hormat dan kebanggaan. Karena kita tahu tanpa Kristus kita tidak berbuat apa-apa. Tapi jika Yesus, jika firmanku tinggal dalam kamu. Kamu tinggal dalam firmanku. Di Injil Yohanes katakan. Mintalah apa saja kau kehendaki, maka Bapa di surga memberikannya kepadamu. Dan yang terakhir, nilai kehidupan yang ketiga, yang bisa membantu kita menjadi sinergi atau punya hubungan yang baik dan sehat antara kita, gerejanya, dengan dunia adalah make it experiential. Atau buat perjalanan hidup kita menjadi suatu perjalanan yang orang bisa nikmati. Jadi bukan hanya kita yang melakukan. Jangan biarkan orang lain hanya bisa menonton atau menjadi bengong atau mungkin kagum dengan kehidupan kita. Tapi kita gak pernah kasih izin orang lain bisa merasakan sesuatu yang kita rasakan sekarang. Jangan selalu membiarkan orang lain bisa merasakan nanti. So, kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang baik hari ini, jangan ditunda. Apalagi di cancel, apalagi dibatalin, jangan. Lakukan, kasih kesempatan, libatin orang lain, ajak orang lain. Kalau Anda punya sesuatu yang lebih di masa pandemik ini, ya di saat orang lain semua ngomong negatif, dan Anda punya sesuatu yang positif, bagiin dong. Di saat orang lain bilang, aku kekurangan, tapi Anda di masa pandemik ini ada cara Tuhan yang membuat Anda mungkin mengalami sesuatu yang bertambah atau lebih, ya sharing dong, bagikan dong, lepaskan dong, supaya orang lain bisa punya pengalaman
oh gini loh rasanya hidup percaya kepada Tuhan. Kalau Anda bisa berdoa buat keluarga Anda, kenapa Anda nggak gunakan waktu yang ada untuk sharing, gunakan WhatsApp Anda, telepon Anda, apapun alat komunikasi Anda, pakai dong untuk apa? Doa buat orang lain. Tanya apa kabarnya, sharing life dengan mereka. Pakai komsel Anda. Pakai setiap waktu di mana Anda punya komunitas lewat aplikasi Zoom Meeting mungkin atau aplikasi yang lain, yang penting Anda bisa terhubung. Jangan hindari setiap pertemuan. Inilah waktunya. Begitu banyak aplikasi dan alat teknologi membantu kita. Dan saya percaya, terlalu banyak cerita dari awal tahun COVID ini, kita di masa pandemi ini, sudah juga banyak kemenangan terjadi lewat apa? Online service, lewat pelayanan online, lewat teknologi. Inilah waktunya kita apa? Bergerak maju, forward living, supaya kita tidak tinggal diam. Kenapa? Karena Tuhan mau Anda menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. So, make it experiential. Buat sesuatu di perjalanan kehidupan Anda di akhir bulan ini, bahkan menyiapkan diri masuk di bulan yang baru, supaya orang lain juga bisa apa, start something new with you. Start something, start the journey, start the process, start the commitment, start the discipline with you. Dan saya percaya, kalau Anda bisa, orang lain juga bisa. Karena kita tahu, kita bisa bukan karena kita. Kita bisa karena Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Jika hari ini kita mengambil keputusan untuk tidak putus asa, untuk tidak menyerah, tapi berjuang, bertahan, berjalan dengan iman, maka saya percaya, apapun doamu, Tuhan akan menjawab lebih dari yang kau minta, kau pikirkan, bahkan kau bayangkan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita semua telah siap untuk hidup menjadi anak-anak terbaiknya di tengah-tengah dunia ini. Karena kita tahu tiga nilai kehidupan. Bagaimana hidup kita bisa punya hubungan yang baik, yang benar, yang berkenan di tengah-tengah dunia ini. Nikmati hari Minggumu. Andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Doa saya, kita bisa seperti terang, lampu yang diletaknya ada di atas. Nggak ditutup, tapi emang di atas sengaja. Supaya apa? Bisa menerangi apa yang ada di sekitarnya. Kita dipanggil bukan untuk bersembunyi. Kita dipanggil untuk keluar. Supaya apa? Supaya Injil Yesus di kehidupan kita bisa dinikmati oleh setiap jiwa-jiwa. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, aku berterima kasih untuk firman yang kau telah sampaikan kepada kami. Roh Kudus yang maha baik, tolong bantu kami. Terus berbicara kepada kami supaya benar-benar kami gak hanya sekedar mendengar, tapi kami benar hidup hati-hati. Dan kami percaya kau akan berkata-kata perlahan di setiap area hidup kami. Berikan kami roh kepekaan juga supaya kami benar-benar bisa hidup dalam pengalaman firman-Mu. Dan akhirnya, area kehidupan di dunia ini Tuhan, dimanapun kau sedang menyiapkan dan akan menempatkan kami, kami tidak jadi batu sandungan, tapi kami, hidup kami, kami bisa otentik, kami bisa real, kami bisa berprestasi, kami bisa mengalami kemajuan, ada hal-hal yang bisa dibagikan menjadi cerita ilahi kehidupan, benar-benar nyata di hidup kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati keluargaku di GC ini Tuhan, biarlah dimanapun mereka berada, Injil-Mu terbuka sebanyak-banyaknya bagi yang terhilang, dan pertobatan-pertobatan terus terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang sudah diberkati sama-sama, yuk kita semua katakan, amin. Wow, thank you so much FJ, Father Josh disebutnya. Dia Pastor Joshua Sufit, so good. Yang merasa diberkati, berikan tepuk tangan virtual dan berikan teriakan wuhuu. Thank you. Saya catat beberapa tadi yang luar biasa. Jangan hanya menekankan jadi berbeda, tetapi buatlah perbedaan. Wow, that's so gold. I mean, Josh, you golden man. Like, kita seringkali kepingin jadi beda, tapi yang penting membuat perbedaan.
Dunia lagi mencari hubungan yang real atau otentik. Memberikan contoh kepada dunia ini. Mengajarkan nilai sorga kepada dunia. Dan saya yang setuju, Pastor Josh kurus banget, man. Gue jadi cemburu banget. Dan goal dari semuanya, tadi saya catat, tujuannya dunia mengalami atau mempunyai pengalaman dengan Tuhan. That's the relationship, di mana kita bukan harus menjadi sama, tetapi kita harus membuat perbedaan di dunia ini. So, luar biasa sekali. Oleh sebab itu, jadilah mulai buat perbedaan di komunitasmu dengan ikut Cool. Join Cool. Ada nomor di bawah ini yang kamu bisa hubungi. Dan jangan malu-malu. Pastor tidak bosan-bosan setiap hari kami berdua setiap minggu bilang join Cool, join Cool. Kita gak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. You have to join Cool, church. Karena tanpa komunitas kamu gak akan bisa sendirian, gak akan kuat. Berkat Allah turun waktu ada kesatuan hati. Haleluya. Kelia, ada sesuatu? Dan jangan lupa juga social distancing, pakai masker, juga cuci tangan 20 detik. Dan terutama tetap jaga imun tubuh kita dengan minum vitamin, ya, dengan sehat dan kuat. Jangan lupa. Wow, dan jangan lupa minggu depan Pastor Jeffrey Rahmat will bless us. Dan perjamuan kudus minggu depan tentunya. Arahkan tangan saudara ke screen. Let's pray dengan suara yang keras saat ini. Orang-orang yang butuhkan support. Dalam nama Yesus, sembuh dari asam urat dan hipertensi. Tante sembuh dari kanker, limfoma dan tumor. Diberi kesehatan yang baik selama pandemi. Keluarga di kampung sembuh dari gatal-gatal. Mama diabetesnya normal, gula darahnya normal, enggak stres. Sembuh dari mental illness, enggak stres. Kehamilan di masa ini berjalan lancar. Diberi kekuatan baik mental, fisik, keuangan. Aku bisa hamil dan diberikan keturunan, bisa mengampuni bayar yang curang. Mama bertobat dari perkataan yang kasar kepada pembantu. Bisa mengampuni orang tua, mengasihi serta mengganti mereka. Gajiku yang 4 bulan belum dibayar, supaya dibayarkan. Rumah terjual, renovasi lancar, bisa melunasi hutang. Mitra bisnis melunasi hutang-hutangnya. Supaya bisa wisuda tahun ini, amin. Anak bertumbuh sempurna, terutama dalam sekolah online. Kuliah di semester yang baru berjalan lancar. Beasiswa S2 suami bisa lanjutkan kembali. Bisa mengikuti ujian kompetisi dokter Indonesia bulan November. Bisnis makanan minuman berjalan lancar. Paspor anakku dapat selesai dengan lancar. Anak selamat sampai tujuan dalam perjalanan pesawat dan tetap sehat. Dan inilah yang dijawab doanya. Thank you Jesus. Dipercayakan proyek yang baru dan diterima kuliah kedokteran di Udayana. Dan sekeluarga dinyatakan bebas dari COVID-19 setelah sebelumnya dikonfirmasi tanpa gejala. Dan adik ipar pun sembuh dari COVID-19. Dapat konfirmasi diterima di perusahaan yang baru. Dan dapat pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Wow, tepuk tangan sama-sama. Berikan tepuk tangan sama-sama. Kami berdua dan seluruh leadership. Kami so grateful untuk jawaban yang sudah dan yang akan dijawab. Mari angkat kedua tangan saudara. Biarlah damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput diawan yang bermai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amen. Have a good Sunday. Come on, let's all around with grow. Semua akan menyuji menyembah Tuhan. Come on, bangkit berdiri sama-sama. Gerakan kakimu. It's time to dance with Generation Revival of Worship. Hey!
merdeka. Come on. Let your kingdom come, for your spirit now. Come on, Christmas! Let your kingdom come! Let your kingdom come!